Tidak ada informasi korban ini, kan? Tidak ada, juga. Tidak ada. Kayaknya saya semua ya. Inilah guys keadaan pengungsian di Bukit Larabu. Mai. Ya teman, mobil bang. Ini dari pihak kecamatan ini, guys. Itu tenda-tendanya, guys, di sana. Tenda-tenda pengungsi. Masalah anu noh. Ini tenda-tendanya guys, sangat mengiris guys. Darurat sekali. Kita lihat sana. Hingga detik ini belum ada masyarakat yang kembali pulang ke kampung. Semua masih bertahan di tempat pengungsian semuanya. Jadi tempat pengungsiannya sederhana sekali. Ini guys sangat mengiris sekali guys. Ya jadi mohon ini agar segera bantuan pemerintah untuk menangani masalah bencana ini guys. Sangat mengiris sekali guys. Tenda-tendanya semua di hutan. Karena di daerah ini utamanya di Pulau Bengarate ini tidak ada tempat yang dataran tinggi. Sampai di sana. Jadi sampai sekarang belum ada sentuhan ini guys ya, sampai sore hari ini belum ada sentuhan bantuan dari pihak pemerintah. Artinya pihak pemerintah sudah turun ke lapangan namun masih dalam keadaan atau masih dalam status mengecek bagaimana keadaan di tempat pengungsian. Ini lagi guys ya, tenda-tenda pengungsiannya bercerai-berai ke dalam sini. Sangat mengiris guys. Sampai sekarang masih berdatangan masyarakat.
bongnya lambe Allah. Ayo. Mau enggak? Mau. Aja ji peter banu tutup sama tai peter. Bahkan tenda tidak cukup guys. Ini Pak Camat guys. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.